Baik teman-teman, hari ini Bapak akan menerangkan tentang tugas 7-11 yang telah kita praktikkan. Bapak akan membahas tentang error yang sering terjadi. Di sini Bapak akan mencontohkan error yang sering terjadi ketika proses register ya. Kita contoh di sini ketika nama, di kolom nama, terus profesi, email, terus password. Kita klik daftar, maka biasanya ketika gagal menyimpan, dia akan muncul check your field before register. Nah, permasalahan ini biasanya terdapat pada koneksi web service-nya. Jadi, antara Flutter dan web service itu tidak terkoneksi. Nah, untuk menanggulanginya, pertama, teman-teman semua harus memastikan XMPP-nya ini aktif. Harus memastikan XMPP-nya aktif. Setelah itu, cek di XMPP htdocs-nya di sini. Di pginesia-nya, apakah API-nya sudah dibuat atau belum? Ya. Registrasi dan usernya, login. Nah, itu apakah ada error atau tidak? Nah, kalau misalkan errornya tidak di Flutter-nya, itu biasanya ada di service-nya di sini. Nah, untuk mengecek supaya apakah yang errornya Flutter atau dari web service-nya, lebih baik kita coba aja web service yang sudah di-online-kan, yaitu melalui pginesia.org. Ya, kalau ini servisnya udah jalan, untuk mengecek apakah Flutter kita bekerja dengan baik atau tidak dengan menggunakan servis yang sudah online. Jika ternyata Flutter kita berjalan dengan baik dengan menggunakan link pginesia.org, maka artinya yang errornya itu ada di servisnya yang di htdocs di sini, di controller. Nah, di sininya ya. Di API-nya, mungkin di sana ada yang error. Nah, cara settingnya, ketika proyek kita sudah selesai, ya kita masuk aja ke bagian script-nya, ke cons.dart. Nah, di sini kita ganti dengan pginesia.org. .org maksudnya. Kita ganti jadi pginesia.org atau .org karena ini udah online ya, pginesia.org. Kalau yang offline-nya yang ini. Nah, ini yang offline-nya. Kalau kita klik get data user, di sini ada daftar user yang sudah mendaftar ya, yang sudah menginputkan registrasi di sini. Nah, kita coba sebelum kita mencoba yang offline, karena yang offline misalkan ada error terus, tidak bisa menyimpan registrasi, kita pindahkan aja ke yang online, pginesia.org. Di sini kita save. Terus di bagian register, pastikan ininya sesuai. Kita ambil API-nya registrasi. API registrasi. Ini udah betul. Sekarang kita coba running. Klik main dart-nya. Kita ke terminal. Kita ganti dia git bus ya. Nah, kita masukkan perintah Flutter run.
pilih yang Chrome. Kalau misalkan servisnya yang di Indonesia .org atau .org, ini nggak usah di running ya, karena dia langsung terkoneksi online. Tapi kalau yang lokal itu ini wajib di running untuk mengaktifkan database-nya dan PHP-nya. Kalau nggak di running, otomatis pasti dia akan minta ketika register, dia akan minta mengecek field yang diinputkan atau merah error gitu ya. Kita tunggu, ini lumayan agak lama ya, tergantung dari prosesor kita. Untuk meruningnya, kita wajib harus koneksi online ya, internet pada laptop kita. Karena ini dia koneksinya ke pgenesia.org, maka membutuhkan koneksi online atau koneksi internet. Oke, kita tunggu ya. Kita coba sign up. Ini koneksinya ke pgenesia.org ya, untuk servisnya. Masukkan nama misalkan. Kita coba daftar. Nah, jika registrasi berhasil akan tampil pesan warna hijau registrasi berhasil. Kita coba login atau kita mau cek dulu apakah sudah masuk. Dalam komen tadi udah masuk apa belum? Kita cek yang online-nya, get data user. Kita klik, kita cari. Nah, datang komen ternyata ya ada. Ini ada ya. Nah, ini. Dia udah masuk. Sekarang kita coba untuk login ya. Terus hit. Nah, dia udah masuk. Ini tampilan halaman loginnya. Nah, jika seperti ini, artinya jika menggunakan pgenesia.org berhasil registrasi dan login, artinya error terdapat di web service yang ada di htdocs, yang ada di jaringan lokal. Tetapi kalau misalkan ternyata errornya sama, maka biasanya dia errornya terdapat pada register atau misalkan pada loginnya, pada flutternya ya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang silakan dicoba script yang telah Bapak upload, kalian praktekkan dan dianalisa.